Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai apa pula? Cik Koci ada cerita mengenai Syaikhul Islam ni. Katanya ada 101 posing Syaikhul Islam. Posing itu untuk kemunculannya dalam filem. Dikatakan nantikan kemunculan anak puteri Sarah dalam filem. Wah, nak jadi pelakon ke pula Syaikhul Islam? Ikut jejak mama dan ayah ya. Kalau nak tahu macam mana dia posing, filem apa dia berlakon, jom kita zas video ni. Ya Allah, handsomenya. Anak siapa ni? Handsomenya. Ish. Memang handsome dari lahir ke? Ya Allah, dah lah handsome. Manis pula tu. Pandai dan handsome lah Syaikhul ni posing macam ayah dia. Yelah, mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi kan? Tapi sebenarnya Syaikhul ni saja-saja posing je, saja-saja bergaya, bukannya untuk filem sebab mama dia tak bagi dia jadi pelakon. Mama dia iaitu Puteri Sarah kalau boleh nak Syaikhul Islam ni jadi doktor suatu hari nanti. InsyaAllah, amin-amin. Cik Koci dan semua di sini mendoakan untuk Syaikhul jadi doktor satu hari nanti. Ya, tak jadi doktor pun jadi orang yang baik-baik pun dah cukup. Jadi tahfiz pun boleh Syaikhul. Itulah cerita sebenarnya. Dan sebelum berakhir, korang-korang semua jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.